بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة يطمئن بها قلبي وينشرح بها صدري ويقربني الى حبيب الام بحقي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجعلنا في قلب الانسان الكامل وحببه في وعرفنا بغوث الزمان واوانه وحسن أدبنا معهم ظاهرا وباطنا وأغثنا بهم في أمور الإلمنا ودنيانا وأخرانا واختمنا بخاتمة السعادة والحسنة والحمد لله رب العالمين أما بعد سيملكان yang meneruskan perjuangan ayah andahnya Sayyid Da'ilallah Atas dan juga Sayyid Ali putra dari sahabat saya guru kita semua Al Habib Hasan bin Ja'far Segaf mudah-mudahan dipanjangkan umur melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Ma Sariyah fi khairin wa lutfin wa afiyah amin Allahumma amin biyahi sayyiduna wa maulana Muhammad sebelum saya bahas masalah bagaimana orang itu ke guru jadi kita kalau ke guru nah ini ada ilmu dari al-imam al-kutub al-habib Muhammad bin Idrus al-Habsyih Jadi sebelum saya bahas masalah kewali begini-begini jadi kita biar paham dulu. Hadara rajulun fi majlis qira'ata indal Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Ada seseorang hadir di majlis Al Imam Al Kutub Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi ini pencetus haul pertama di Indonesia. Jadi kalau anda kepingin tahu kapan haul pertama kali di Indonesia itu haul al al-kutub al-habib Muhammad bin Tahir al-Haddad yang mengadakan Habib Muhammad bin Idrus al-Habsi jasanya banyak ini termasuk di daerah Jawa Timur yang menyebarkan maulid simtut turar al al-kutub al-habib Muhammad bin Idrus al-Habsi jadi ada seseorang yang hadir di majelisnya Habib Muhammad bin Idrus fa akhadha yusuf bihalal jadi pas lagi pengajian ini orang tasbihan sedang tasbihan jadi lagi bahas ilmu ini tasbihan ini kita nanti bisa ngambil ilmu dari sini jadi biar pas kapan itu waktu tasbih kapan itu waktu giro'ah kapan itu waktu ta'lim harus mengerti masalah ini Fawakafal kira'a Wal tafata ilaihi muhaziban lahu biqawlihi Tiba-tiba Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi Berhenti Menoleh kepada orang Yang sedang Bertasbih Jadi bawa tasbih ini. Tapi lagi taklim nih Lagi taklim bawa tasbih Nahnu fi khairin amfi syarrin saya ini kata Habib Muhammad bin Idrus kita ini dalam keadaan baik apa dalam keadaan buruk fa in kunna fi khairin falima tusyarikuna fihi kalau saya dalam keadaan baik taklim pengajian kenapa engkau enggak bergabung dengan kami ini padahal tasbih loh. lagi tasbih nih. lagi tasbihan wa in kunna syarrin falima la tanahana kalau kami dalam keadaan jelek kenapa engkau enggak mencegah berarti kan jelas ini udah dalam keadaan baik ini majelis taklim wa in qulta seandainya engkau berkata kepadaku innaka tasma'u qira'atana wa tusabbihu fama ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi kalau kamu mengatakan saya ini mendengar pengajian tapi saya sedang bertasbih ini yang satu ini lagi lagi tasbih juga lagi dengan pengardian nah, dijawab oleh beliau fama ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi tidak Allah subhanahu wa ta'ala menaruh kepada hambanya satu perbuatan jadi kita lagi taklim lagi baca tasbih kabung jadi satu nggak mungkin nggak mungkin khusyuk ya itu tasbih lagi jadi kalau kita lagi geroa ada waktunya lagi baca ada waktunya lagi ini ada waktu lagi taklim juga ada waktunya udah taklim tadi keterangan-keterangan yang indah dari Mamgutubahwi Abdullah bin Muksin yang dijelaskan oleh Ustaz Maidin kita dengarkan dengan baik tasbih nanti setelah majlis nanti ya, tasbih sampai subuh baca tasbih sampai subuh beres jadi biar paham kapan itu oh ini ada lagi Ustaz Maidin menerangkan kalamnya Habib Abdullah bin Musa lo kita seolah adab dengan wali itu bahaya loh ya bahaya seolah adab dengan wali nanti saya terangkan jadi nggak mungkin udah lagi wirid lagi wirid sama belajar jadi satu digabungkan masuk, Gak mungkin. Dalilnya apa, Habib Di فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ Gak mungkin udahnya. Ini kembali ke masalah babul adab ma'al awliya. Jadi kalau anda ingin tahu, Habibana Hasan bin Ja'far as di itu jadi seperti itu ya hatinya bersih hatinya bersih karena hati ini tempat loh tempat tempat loh 6666 ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad tempatnya di mana kalau hati Wah, hati ini jangan sampai kita punya hati nggak baik jangan ini ini rosmal haji jangan sampai yang kita sama Habiban Hasan diisi dengan maulid diisi dengan hadrabah sudah diisi dengan burdah diisi dengan ziaratul awliya ini ajaran-ajaran beliau ini untuk apa sih untuk apa biar hati ini loh hati ini bersih kalau kita masih merasa lebih mulia walaupun dengan seekor anjing berarti masih ada satu tetes sifat kibir fir'auniyah di dalam hati kita anjing loh bukan manusia oh, kita saja kadang sholat tahajud baru jam 2 jam 3 baru Allah wakbar wah saya orang soleh saya ini orang baik saya ini teman-teman saya lagi tidur saya lagi tahajud orang soleh saya ini orang sedang umrah lagi lagi umrah, wah saya dipanggil mau taala ini lagi umroh orang baik ini dajjal kecil namanya jadi gitu saya juga tidak lo hadis dididik seperti itu dengan guru guru saya yang merasa lebih mulia walaupun dengan seekor anjing dan hati 124.000 wali kalau kita lihat Habib Fulan di foto-foto itu Habib, 124 ribu. wali itu tidak merasa lebih mulia daripada seekor anjing, karena syarat jadi wali bukan pintarnya ilmu. ingat ingat syarat orang menjadi satu. Waliun min awliya illah bukan pintarnya ilmu, bukan gelar S1, S2, S1, 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 s 1 s 2 s apa lagi deh Ini ini Bukan bukan ternyata bukan itu yang disabdakan oleh Sayyiduna wa maulana Muhammad inna minal abdal min ummati la yadkhuluna Jannata la bi kathrati salati wala siyami bal bi salamati sudur wa saqawi fi nafas daripada umatku yang jumlahnya ada 40 tidak Allah subhanahu wa ta'ala masukkan beliau-beliau ke dalam surga jadi wali abdal bukan karena banyak sholat bukan, bukan, bukan karena banyak puasa, bukan meskipun beliau banyak sholat dan banyak puasa, tapi bukan itu tetapi hatinya bersih dan dermawan dan itu ada pada diri Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sakaf. Oh bersih, masya Allah. Nah, terus makanya kita mampir pasan diajak ziarah tul awliya di ini dapat nontro itu ziarah awliya itu satu ziarah yang kita wali yang kita ziarah itu anda duduk saja kata Maulana al Imam al Habib al, al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi. Idza jalas indal wali ma asabakal matar apabila engkau duduk di depan para wali kalau engkau tidak mendapatkan hujan rahmat niscaya engkau akan mendapatkan percikan-percikan rahmat itu pelajaran berharga dari Habib Hasan itu jadi hati itu kan kalau tiga hari tiga malam tidak mendapatkan ilmu hikmah itu hati itu mati kalau kita sakit kan harus berobat begitu juga hati jika kalau lagi sakit orang hat, kena penyakit hati sudah kronis kanker stadium 4 baca sholawatnya cuma 100 ya enggak sembuh baca sholawat kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sedikit seribu setiap hari syukur-syukur bisa sepuluh ribu pasti saya jamin tanda tangan saya pasti sembuh daripada penyakit hati tidak ada obat selain zikrullah kecuali salawat ala nabi jadi pokoknya ingat-ingat kalau ada wali berarti tidak ada wali jadi wali bukan karena ilmunya tinggi cerdas ceramah nah ini ada di sini pembahasan ini karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qarinan fi talabi libni saqa wa ibni abi asrun صحبتهما khtara sohbatuhuma likawnuhuma daka'i jadi Syah Abdul Qadir Jailani itu mempunyai teman Ibn Saqqa sama Ibn Asrun kenapa dipilih dua temannya ini karena dua-duanya ahli mutola'ah ahli ilim nah. Dipilih oleh Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayastainu bihim indal muraja'atil masail wa halli masyakil minha. Jadi kalau ada urusan, pasul masail dan lain-lain sama -lain, Nusaka dan Ibnu Abi Asr. Hatta innahum ijtama'u wa tashawaru ala ayyakhruju indal ghawth وكان الغوث راجلا مشهورا بالإبادة والصلاة ويزار من كل النواحي وكان مسكنه تحت البلاد jadi mau datang ya Syekh Abdul Qadir Jalani Ibn Saqqa Ibn Abi Asrul, mau mendatangi satu wali yang ada di desa jadi satu wali kutub yang ada di desa yang ziarah dari mana-mana ziarah kepada wali kutub tadi Habib Abdul Qadir Yahuthuhuma ala ziarati Syedi Syekh Pengen ziarah Menjak dua temannya tadi Walamma azamu ala khuruj Kala ibn Saka Begitu sudah azam Mau berangkat Niatnya enggak baik Makanya Ya, enggak baik itu dari mana? Ya dari hati. Ya dari hati. Orang nempeleng, tak. Dia masa tahu-tahu nempelengnya enggak mungkin. Hati dulu itu. Penerjemahnya tempeleng. Terjemahan daripada hati orang marah marah dari mana ya hati hati. Kapita ibnu Soka ini niatnya udah nggak baik nih. niatnya udah nggak bagus makanya ada ulama ulama ahli

yang sekiranya nggak bisa jawab, yang sekiranya dia malu. Bu ini busuk-busuknya hati orang datang ke wali mau ngetes itu. Padahal ulama, padahal ulama ini. Alhamdulillah, Jadi ngasih pertanyaan yang berat, yang sekiranya nggak bisa jawab, mau dibikin malu, wali mau dibikin malu. Oh, bayang biar nggak bisa jawab sudah tak cari pertanyaan yang sekiranya ini nggak bisa jawab ini kata Ibn Sakai. وقال <tuh> له ابن عصر وأنا an أن la لا أرى ماذا يقول فيها فقال له jadi Ibn Abi Asrun sama mau ngetes pertanyaan dua pak jadi Ibn Saqqa, Ibn Abi Asrun dua ulama terlaknat datang ke wali bukan untuk mencari barokah tetapi datang kepada wali untuk mengetes wali tadi nah, saya teringat ya waktu saya belajar di guru saya di Tuban itu Al-Arif Al habib Abdul Ghadir bin Hasan bin Gudban Tuhan beliau kematnya luar biasa itu. jadi kalau ada orang datang itu pengen lihat keramat ditunjui tapi nggak ditemui lagi niatnya jelek ngetes sama wali Lemah un ngetes wali. Enggak boleh. Usallim li ahli Allah fi kulli mushkilin ladayka ladayhim wadih bil adillati. Wa anta ya Abdul Qadir. Ah ini Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini yang kita harapkan keberkahan beliau ini. Ini yang dipakai oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far Al-Sagaf ini

ingin mendapat barokah saya ulangi lagi ingin mendapat barokah ini yang diajarkan oleh guru kita ya Habib Hasan bin Ja'far Asgaf barokah keliling mangkong kembali di dalam negeri di luar negeri ada dalilnya yang dilakukan oleh Habib Hasan ini anoda wali wali ni sibuk sudah-sudah lezat-lezatnya kepada hadratullah jalal jalaluhu wahda akhirnya tiga-tiganya -tiga -tiga datang fadduq alaihil babad war fata lahumul gautu abtata alaihim fil khuruci ilaihim wa buda mudhadan dakhala alaihim wa huwa mughdhabun wilayah jadi begitu mengetok enggak dibuka lama begitu dibuka wali walinya tadi marah luar biasa وقال لهم: أما أنت يا ابن سقاء، انقوى يا ابن سقاء، خرجت إلينا تختبرون أن مسألة كذا، انقوى بريتانية عن اني، فجوابها كذا، وهي في كتاب كذا، في صحيفة كذا، وبين له ذلك، وقال له: اخرج، فإني أرى نار الكفر، taltahibu bain adlaika. kau memberikan aku pertanyaan, jawabannya ini ber, berada di dalam kitab ini, keterangannya seperti ini, ukhruj keluar ka wahibni aku melihat api kekafiran yang masuk ke dalam tulang belulangmu. api kekafiran, Alhamdulillah Enggak nanggung-nanggung balaknya kafir. Wa amma anta yabni Abi Asrun. Ada bengkau bin Abi Asrun. Fa kharajta tas'aluna an mas'alatin Kau datang kepadaku dengan pertanyaan ilmiah. Jawab, ia kadza wa jawabuhu kadza fi kitabin Jawabannya ini ada di kitab ini keluar fa inni rad ra dunya takhturu alaik wa amma aku melihat engkau nanti ini mati suul khotimah gara-gara dikejar dunia wa amma anta ya waladi abdul qadir radhiyallahu an kharajta taltamisu bi barakatina wa matlubuka insyaallah hasil kamu datang kepada kami dengan mengharap barokah para wali apa yang kau inginkan hasil beda yang tadi mau ngetes ya ini mau nyari barokah salah niat aja bisa nyebabkan kafir naudzubillah wa ka'anni bika taqulu qadami hadihi ala raqabati kulli aku ini melihat nanti engkau dikasih pada wali kutub tadi engkau nanti bakal mengatakan bahwa seluruh para awliya ada di telapak kakimu leher-leher di seluruh para wali di leher-leher telapak kaki Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih dulu فلما مضت مدة يسيرة إلا هو يا ابن سقى بأمر مالك لأن يصير إلى علماء النصارى ويجادلهم لأن مالكهم ضلب من مالك المسلمين أعلم أهل البلد ليجادلوا فجمع أهل البلد فدلوا على ابن سقاء وقالوا هو الأتكأ wa alam fa marahu ayyaru hala ila jihadin nasara jadi ketika terjadi perdebatan ulama dari Islam dengan pendeta-pendeta siapa yang dipilih ibni syaqa disuruh ke negara nasara berangkat sampai di sana begitu sampai di negara nasara falamma wasala biladahum ra'a imra'atan nasraniyatan

asyik dengan perempuan tadi sama mertuanya ini orang Nasoro tidak diberikan anaknya kecuali Ibn Soko masuk ke dalam ajaran Nasoro padahal niatnya mau debat ini perwakilan Islam apa yang terjadi? apa yang terjadi? Ibn Soko gara-gara tergila-gila dengan wanita tadi murtad masuk ke dalam ajaran Nasoro gara-gara apa? doanya wali tadi aku melihat api kekafiran akan masuk ke dalam tulang belulangmu bayangkan Ibn Saka punya ilmu alim teman Syedih Syekh Abdul Gadir Jalani mati dalam keadaan kafir gara-gara su'ul adab dengan para wali A'udhu Billah Nasallahu salamu al-afiyah wa amma ibn Ausrun fawallahu al-malikun amral awgafu wa sadaqah فهدي الدنيا إليه من كل جانب وعرف أن هذا دعوة الغوث kepercayaan dunia dari mana mana dunia dari mana mana dunia dari mana dunia dunia sampai mati dalam keadaan suul khatimah baru sadar dia Oh ini gara-gara doanya wali kutub dulu nih. Yang saya su'ul adab mau ngetas wali kutub tadi. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa amma Habib Abdul Qadir radhiyallahu an. Fa innahu balagahul maqam al ali. Beliau sampai ke makam pangkat kewalian yang paling tinggi yaitu Qutbil Gauz. hatta sara beliau pernah mengatakan qadami hadihi ala kulli kakiku ini ada di leher leher seluruh para awliya gara-gara apa? wali tadi, wali tadi saya melihat kamu nanti bakal mengatakan qadami hadihi ala kulli kakiku ini ada di leher leher seluruh para wali lah ketika Syedih Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan qadami hadhi ala rakobati kulli waliyin apa yang terjadi wabalaqa sawtuhu jami'ul awliya seluruh alam dunia mendengar suara syaidi syekh abdul qadir al jilani radhiyallahu ta'ala anu wa taqqa'u lahu ru'usahum inda maqalihi hadha wa ta'anu ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan kulli hadha kulli itu diperdengarkan oleh Allah kepada seluruh para wali di alam dunia dan mereka semua menunduk barokah daripada datang ke wali dengan membawa hati bersih bukan membawa hati kotor membawa hati bersih jernih murni diangkat oleh Allah menjadi Qutbil Aqtab Rabbifanfa'na ببركتهم وحدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن الله